Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya akan coba memberi informasi bagaimana cara memasang plastik sealer dari mesin cup sealer, di mana metode ini sudah kita coba pakai beberapa lama, hasilnya itu tidak pernah masalah, seperti misalnya putus ataupun plastiknya terpelintir atau plastiknya mereng. Jadi semua as besi yang ada pada mesin ini kita manfaatkan sehingga plastiknya ketat dan gampang sekali dipakai pada saat kita mau mensealer minuman dari jualan kopi-kopi atau minuman-minuman lainnya. Langkah pertamanya adalah pastikan, nah ini dia, arahnya ke depan, nah lalu masuk ke dalam, kita lihat di sini, tertahan dengan as di sebelah kiri, nah lalu kita tarik dari bawah. Nah ini kenapa saya pasang paralon, supaya agak lebar permukaannya, sehingga untuk menghindari plastiknya itu berlipat atau terlipat ataupun kurang ketat pada saat kita gunakan. Nah, jadi kita ambil dari bawah ini, kita lihat, masukkan lagi ke celah yang satu ini. Tujuannya juga sama, supaya plastik itu pada saat digerakkan nanti akan seirama antara kita tarik dengan tempat bongkahan atau tempat gelondongan dari plastik sealer tersebut, sehingga gerakannya itu akan serentak, yang menyebabkan mudah kita tarik dan tidak kendor di bagian cup sealernya. Memang pemasangan pertamanya seperti rumit karena harus memasukkan plastik ke celah-celah besi as tersebut. Nah, tapi nah ini kita lihat, nah ini belum ditarik, metodenya masukkan. Nah, kalau kita ambil langsung dari bawah, maka nanti plastiknya tidak akan seperti Anda lihat di sini, tidak akan tertahan oleh as tersebut. Tujuannya tadi supaya tidak kendor, jadi semuanya menjadi lebih ketat. Itu tujuan utamanya. Lalu pada saat pemasangan rumah plastik sealernya itu, pastikan jaraknya lurus. Kemudian pada saat menempel tadi juga harus lurus. Nah ini dia kira-kira gambarannya, dari belakang ke as pertama, ke belakang jumpa dengan as lagi. Di sini saya pasang paralon, lalu masuk ke as ini. Nah ini saya ulangi. Nah, tujuannya tadi supaya lebih melebar, tidak tergulung. Nah, ini masuk ke bawah. Dari bawah kita naikkan lagi ke atas. Nah, ini dia naik ke atas. Bisa kita lihat di sini. Nah, Anda perhatikan bagian belakangnya itu ketat sekali, bagian tempat plastiknya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah dipakai cukup lama metode begini, tidak pernah ada masalah. Jadi setiap kita seal pasti presisi. Nah, ini Anda lihat. Nah, ini ketat pada saat ditarik. Nah, ini bagian depan posisinya, perhatikan. Saya ulangi di sini videonya. Nah, ini dia. Oke. Tujuannya adalah supaya cup sealer pada saat kita mau menempel plastik sealernya ke cup, maka jalannya normal sekali, Anda lihat. Nah, ini tampak setelah kita pasang. Nah, ini siap untuk dipakai, dioperasionalkan. Nah, sama juga dengan cup sealer-cup sealer yang lain, metode yang saya pakai adalah cara yang sama, hanya yang ini tidak dipasang paralon. Anda lihat ketat sekali, sempurna. Nah, begitulah kira-kira tip dari saya dari Bengkel Logika, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.